Menikah dengan seorang aktor sehebat Iko Uwais tentu ada sebuah resiko yang harus ditanggung oleh Audi. Salah satu resikonya adalah sering ditinggal syuting dalam waktu yang cukup lama. Kalau Audi tidak memiliki kesabaran yang luas, sudah pasti dirinya sering merasa sebal dan khawatir lantaran harus berjauhan dengan sang suami selama berbulan-bulan. Audi pun mengaku kalau saat ini dirinya sudah lebih santai meski pada awal-awal pernikahan ia suka ngomel saat teleponnya tidak dijawab oleh sang suami. Awal-awal saya nikah sama dia terus dia syuting berlama-lama. Saya waktu hamil Andrea itu dia lagi syuting Drake 2 berandal. Itu berapa bulan ya? 7 bulan ya? Itu 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulan. Bener-bener aku sampai gendut deh. Perutnya. Terus sekarang Javi gak balik. Sampai udah Drake berapa nih? Gak balik-balik. 14. Iya, jadi apa ya, masalah komunikasi itu penting banget buat kita dan kepercayaan juga penting. Tapi kita nggak yang harus strict, yang harus gimana, kita jalaninnya santai. Tubuh mereka boleh saja berjauhan, tapi hati Iko Uwais dan Audi akan selalu terpaut. Terlebih di zaman modern ini, teknologi sudah semakin canggih. Maka rasanya tidak sulit bagi Audi untuk melepas rasa rindu kalau ia dan sang suami sedang terpisahkan oleh jarak. Komunikasi canggih sekarang, ya kan? Dikit-dikit dapat wifi, sudah video call, apa segala macam udah tahu. Oh, dia begini-begini lagi ngapain, begini udah. Lihat anak juga lagi ngapain, ya udah gitu aja sih, maksudnya nggak yang apa ya, nggak perlu gimana.